Jelang ibadah puasa, Bupati Kabupaten Manokwari menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban maupun toleransi sesama umat beragama. Jelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Bupati Manokwari Hermus Indo turut memberikan beberapa himbauan kepada masyarakat Manokwari. Hermus mengatakan toleransi antar umat beragama, keamanan, dan kedamaian harus tetap dijaga secara bersama-sama. Tak hanya itu, lanjut kata Hermus, melalui momentum ibadah puasa ini, juga diharapkan semua umat dapat membina kerukunan. Oleh karena itu, tentu pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Manokwari untuk mari kita terus menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di Kabupaten Manokwari dalam rangka mendukung dan juga menyukseskan ibadah puasa oleh seluruh umat Islam, khususnya di Kabupaten Manokwari. Mari kita terus mendukung saudara-saudara kita, umat Islam di Kabupaten Manokwari yang akan melangsungkan ibadah puasanya. Sama halnya dengan tempat hiburan malam di Manokwari, juga diharapkan tidak beroperasi selama bulan puasa. Bahkan pengawasan peredaran minuman keras beralkohol juga akan diperketat. Semua pusat-pusat hiburan yang ada di pusat kota Manokwari, kami menghimbau supaya tidak beroperasi. Juga berharap bahwa pasokan-pasokan minuman keras dan juga minuman beralkohol lainnya yang nanti akan masuk di Kabupaten Manokwari secara ilegal, saya juga menghimbau kepada seluruh aparat keamanan dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari supaya memperketat penjagaan untuk semua itu tidak masuk selama ibadah puasa berlangsung. Gemulin Bangun mengabarkan.